Motor sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton Bustanil Ramli MP76 yang sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini saya akan mereview unit PT Antar Lintas Sumatera model Evonik karoseri New Armada MBOH 1526. Unit ini sudah dipasang tag stiker PT Antar Lintas Sumatera yang fontnya yang panjang ya, dan sudah di aplikasi sama Om Soleh My Design. Ini sudah terpasang dengan rapih ya teks stikernya, dan tinggal dimasukin ke dalam ruangan spray booth untuk di clear coat kedua. Ini lambung yang sebelah kanan ya, dan untuk bagasi ini juga sudah beres 3 bagasi dan tinggal di clear coat kedua. Ini nomor pintu 249, dan dulu ini nomor pintunya 010 dan sekarang sudah direvisi menjadi nomor pintu 249. Ini sudah terpasang dengan rapih ya oleh Om Soleh My Design. Teks panjang PT Antar Lintas Sumatera yang awalnya ini yang teks akronim dan sekarang sudah dirubah. Mudah-mudahan on progressnya berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah MP76 sudah hampir 9 tahun ya bekerja sama sama My Design yang kantornya itu di Bogor ya, di daerah Surya Kencana. Dan unit 249 ini stikernya ini menggunakan bahan dari 3M. Insya Allah kalau malam dia akan memantulkan cahaya. Unit ALS Nopin 249 ini sudah dipasang teks stiker panjangnya ya PT Antar Lintas Sumatera dan akan dimasukin ke dalam ruangan spray booth dan mau dipindah sama Om Iman Sulaiman untuk proses clear coat kedua. Dan untuk kowel belakang ini juga sudah terpasang ya PT Antar Lintas Sumateranya. Oh.
kota antar provinsinya juga sudah dipasang, tinggal di pilgub kedua. Dan sudah dipindahin unitnya sama tim body repair MT76 untuk dimasukin ke dalam ruangan spreadbook. Model Evonek, karoseri dari New Armada, dan dulu ini pernah di repainting di body repair MP76. Unit awalnya Eagle Hawk. Rekomendasi juga ya untuk model Evonek ini ya, masih ganteng ya. Ini keluaran karoseri dari New Armada Evonek GT. Tapi yang model ini kayaknya yang standar ya, bukan yang jumbo ya atau yang HD ya. Karena kelihatan dari lambungnya dia tuh agak pendek. Kalau yang model kayak punya Pak Reja dulu yang X17 itu juga dulu X Pandawa ya, cuma lambungnya agak tinggi ya. Tapi unit ini kalau misalkan mau dibikin double glass, ini sudah cukup tingginya karena ini sudah 1526. Yang nggak bisa untuk dibikin double glass itu kalau bodinya itu masih sasis 1525 atau 1521, harus ditaikin bodinya. Kalau yang ini kalau misalkan mau dirombak menjadi double glass, ini bisa sama dengan X yang LS17 dulu itu X Pandawa. Ini lagi dikawal ya sama Pak Mukidin sama Om Aep untuk dimasukin ke dalam ruangan spray boot, proses clear coat kedua. Ini tampilan bodi lambung sebelah kiri yang sudah terpasang tag PT Antar Lintas Sumateranya dan akan di vernis kedua. Mudah-mudahan on progressnya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Karena unit ini insya Allah akan rilis besok. Dan untuk prosesnya tinggal di clear coat kedua untuk bodi lambung sebelah kiri dan kanan dan cowl belakang. Inilah ruangan spray boot body repair MP76. Lambung sebelah kiri. Dan ini untuk cowl belakang ini juga sudah terpasang ya, PT Antar Lintas Sumatera. Mudah-mudahan besok bisa rilis karena ini tinggal proses vernis kedua. Inilah ruangan spray boot body repair MT76 yang bernaung di bendera PT Vator Pasifik Kaum Pandak Karadenan Bogor. Unit LS Mopin 249 ini sudah berada di dalam ruangan spray boot. Untuk on progress clear coat kedua bagian lambung ya, ini karena sudah dipasang tag PT Antar Lintas Sumatera dan antar kota antar provinsi, ini sudah di clear coat sama tim body repair MP76. Ini hasilnya.
sudah beres ya. Proses clear food kedua. Dan bagasi yang kanan, ini tiga bagasi, awalnya ini udah hancur ya, penyok. Dan alhamdulillah sekarang udah beres pengerjaannya dan sudah cinclong. Ini posisi lambung sebelah kanan dan yang tiga bagasi ini sudah rapi ya pengerjaan pentingnya. Dan mudah-mudahan bisa rilis besok. Tinggal sika ulang kacanya. Akan kita sika ulang lagi ya untuk kaca lambung, mat lambung. Habis itu untuk bagasi ini akan natnya ini akan diwarnai hitam. Evonek. Dan untuk yang lambung sebelah kiri ini juga sudah di clear cut juga sama tim body repair P76. Ini sudah memantulkan cahaya ya. Spotlight 3M yang tag-nya sudah memakai tag panjang, bukan yang akronim atau huruf singkat. Sekarang PT Antarlintas Sumatera sudah mulai memakai tag yang panjang. Kita langsung ngebahas untuk yang kowel belakang. Ini juga sudah dipasang tag stikernya dan sudah di clear untuk kowel belakang. Nomor pintu 249. Mungkin itu aja review unit karoseri New Armada model Evonek yang alhamdulillah ini sudah masuk ke dalam ruangan spray boot dan sudah di clear boot kedua. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf, karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong.